Model terbaru kenderaan utiliti sukan SUV Proton X70 terus menjadi tumpuan sempat dilancarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam. Tempahan diterima melebih 10,000 unit sejak pratempahan dibuka pada 8 September lalu dan angka itu terus meningkat. Sambutan memberansangkan itu jelas membuktikan kenderaan yang dibangunkan bersama antara Proton Holdings Berhad Proton dan Zijiang Geely Holdings Group Co Limited Geely itu dinanti-nantikan semua pihak. Proton X70 adalah model pertama yang dihasilkan bersama oleh Proton dan Geely. Ia SUV premium pertama yang dikeluarkan oleh jenama automotif Malaysia. Harga jualan tanpa insurans bermula daripada RM99,800 sehingga RM123,800 seunit. Ia didatangkan dalam empat varian iaitu model asas standard pacuan dua roda, eksekutif dua roda, eksekutif pacuan semua roda dan premium dua roda. Waran tawaran pula Snow White, Armor Silver, Jet Grey, Cinnamon Brown dan Flame Red. Bagi orang ramai, Proton X70 ini mempunyai spesifikasi bertaraf antarabangsa setanding kenderaan SUV premium lain. Ini satu kereta yang sangat dibanggakan oleh rakyat Malaysia lah. Yang mana kereta ni kita lihat satu kereta yang begitu orang kata menarik dari segi reka bentuk dan juga dari segi dari segi teknologi yang dibawa oleh Proton. Definitely, I mean for 130,000 to get an SUV like this is really really worth for money. I think, especially for a premium version, even with all this leather and everything, 130,000 is really a really good deal. Kesemua varian X70 menggunakan enjin dan transmisi yang sama dengan enjin petrol 4 silinder 1.8 liter turbo gasoline direct injection TGDI dengan 6 kelajuan automatik. Melengkapkan ciri premium, ia juga tampil dengan sistem maklumat kokpit bersepadu GKUI, sistem penghubung pintar yang didatangkan dengan kad eSIM. Proton X70 turut menerima pengiktirafan 5 bintang ujian program penilaian keselamatan kereta baru di Asia Tenggara, ASEAN NCAP dan mendapat klasifikasi kenderaan cekap tenaga EEV.